Hai, hello Sobat Wisata. Jumpa lagi di channel kesayangan kalian, Berwisata TV. Destinasi wisata berbasis kearifan lokal kini mulai banyak diminati wisatawan. Selain harga tiket masuknya yang terjangkau, kalian bisa lebih dekat dengan alam. Salah satu rekomendasi wisata alam yang gak boleh terlewatkan, yakni Sumber Sirah. Ayo, siapa yang belum kesana? Komen di bawah ya! Wisata Sumber Sirah Putu Krejo sudah eksis sejak tahun 2015. Nama Sumber Sirah sendiri diambil dari makam salah satu leluhur desa Putu Krejo. Sebelum memasuki area wisata, kalian akan disambut dengan hamparan perkebunan tebu milik warga. Tak sedikit wisatawan yang bertandang ke Sumber Sirah untuk membuktikan sendiri kejernihan airnya. Apalagi, lokasi wisatanya yang masih asri dan sejuk akan cocok untuk piknik keluarga. Sejauh mata memandang, sobat wisata akan dimanjakan dengan view sawah di sekitar Sumber Sirah. Wisatawan bebas bermain air dan berenang menyusuri anak sungai di Sumber Sirah. Bagi sobat wisata yang ingin berenang, sebaiknya hati-hati ya, sebab kedalamannya bisa mencapai sekitar 1,5 meter. Untuk itu, pihak pengelola sudah menyiapkan persewaan ban bagi kalian yang belum mahir berenang. Gak hanya berenang, kalian juga bisa mencoba sensasi snorkeling layaknya di pantai untuk melihat keindahan bawah airnya. Gak heran, jika hampir di semua jejaring sosmed, kalian akan menemukan berbagai foto snorkeling yang instagenik dari wisatawan di Sumber Sirah. Setelah liatin foto Sumber Sirah dari sosmed, masa kalian masih mager sih? Harga tiket masuknya nggak mahal kok, mulai Rp5.000 per orang. Nah, bagi yang mau langsung ke sana, catat alamatnya ya. Sumber Sirah berlokasi di Jalan Sunan Gunung Jati, RT5, RW2, Putu Krejo, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Wah, saatnya kami pamit nih. Jangan lupa like dan subscribe channel Berwisata TV agar kalian gak ketinggalan info menarik seputar tempat wisata unik dan akomodasi kerennya. Semoga liputan Sumber Sirah jadi inspirasi baru tempat wisata kalian. Stay healthy and see you, bye-bye.